Yes. Dia. Pagi-pagi. The Pinky Lady. The Pinky Lady. Shian sudah ada di sini. Selamat tahun baru, Shian. Yes. Enggak cuma tahun baru, iya, juga ada gelar baru. Ada status baru. Status baru. Jadi namanya kan Kama Shian. Sekarang udah di belakangnya ya, Shian ya? Belakangnya apa? Jadi Kama saya apa ya? It's complicated sih. Soalnya kan karena kampusku itu dia memang sistemnya itu it's an associate degree. Okay. Jadi memang karena skill based, it's not an academic field kan. Karena kan audio engineering. Audio, nah itu dia intinya baru wisuda sebagai sarjana audio engineering November ini. Yes, jadi tukang insinyur kalau zaman kata Sidul ya. Udah jadi insinyur. Tukang insinyur. Oke. Gimana sih kayak misalkan dapat bisa menyelesaikan kuliah di tahun ini gitu kan, itu salah satu target 2016 gak sih kemarin? Sebenarnya sih selesai tahun lalu, cuma karena memang kampusku masih kecil dan kita harus nunggu kuota waktu itu untuk wisuda, jadi wisudanya baru bulan November kemarin. Oke, ini pagi-pagi udah bersama kita di sini, berarti semalam tawuran di mana? Ngapain tawurannya? Tawuran cuma karena pagi-pagi mau ketemu ke sini, jadi tahun barunya kemarin di rumah oma. Oh, bareng-bareng sama keluarga ya. Tapi juga nggak sempat begadang juga karena ya. Ada tradisi nggak sih kalau tahun baru sih ngapain? Tahun baru misalnya harus dilakukan. Aku sih kita sekeluarga sih tipe yang kalau misalnya Natal dan tahun baru itu kita harus ngumpul semua gitu. Jadi makanya sampai itu yang main kahun kan ada aku. Dia lagi kuliah di Bali actually, jadi dia harus pulang gitu. Karena untuk tahun baru bersama dia harus bareng, demi ya. Gitu. Tapi juga ini di tahun baru kayaknya mungkin saya akan juga lebih sibuk. Kalau misalnya sekarang nih ada proyek juga yang di Toraja. Ya. Nah, itu masih 2017 nih akan lanjut lagi. 2017. Jadi proyek apa sih, Sen? Ini nama proyeknya Toraja Memuji Tuhan. So it's actually apa ya, gabungan ya sosial rohani lah. Jadi proyek ini aku goalnya itu untuk bisa jangkau anak-anak muda di sana, karena memang di sana itu lagi rawan gitu. Soalnya anak-anak muda di sana tuh lagi ditargetkan sama oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Waduh. Untuk di masalah pergaulan bebas, narkoba gitu. Karena sekarang narkoba udah masuk dari mana-mana. Jadi aku pikir kan, aku kan maksudnya as a public figure, aku punya platform yang harus aku manfaatin. Betul. Gitu. Dan kebetulan juga, bukan kebetulan sih ya, papaku orang Toraja, jadi kayak it's kind of like a giving back thing gitu ke homeland lah istilahnya. Walaupun aku nggak lahir dan besar di sana, tapi tetap kan darahku dari Toraja. Jadi aku pikir aku harus do something untuk anak-anak muda Toraja. Benar-benar ya. Positif untuk mereka ya. Baik. Nah ini sebelum kita lanjut ngobrolnya, Shian, selama tahun 2016 ini kan mungkin seru banget kerjaannya, bergelut di bidang musik. Nah ini terkait dengan dunia musik, kita mau tes kemampuan Shian. Untuk tebak-tebakan ya. Mengenali tebak-tebakan sejauh apa dia tahu soal musik ya, Rahma ya. Iya, terutama lagu-lagu yang top di tahun 2016. Yes, itu kita dia. Akan play kita musiknya. Akan lihat ya satu-satu. Kita akan coba Shian tebak lagu yang ini. Yang pertama. Judul mau penyanyi ya? Yes. Closer the Chainsmokers featuring Hobie. Wah, ini gampang banget. Yang satu mana? Dua detik di play udah langsung tahu. Okay. Yang kedua. Kucing. Dia Anji. Yeay! Kenapa tau? Bener. Lagi. Stitches? Yes! Shawn Mendes? Yes! Lupa judulnya apa? Shen. Nyait. Masih lagi? Kesemburan cinta di Fabian. Wah ini sih kayaknya ada di mana-mana lagunya ya. Masih ada lagi? Masih ada. Ini apa ya? Lagi tur konser? Lagi tur. Oh my God. Saya. Adventure of a lifetime ya. Iya, iya, iya. Sebagai penyanyi benar-benar musisi hampir tahu semua lagu-lagu yang hits di 2016. Benar banget. Tapi ngomong-ngomong soal hits, nah berikutnya juga Kama Shian ini akan mendedakan sebuah lagu yang juga jadi salah satu hits ya. Gimana kalau kita apa nih? Kita tahu mau tahu dulu sebenarnya di tahun 2017 ini ada rencana sama target apa sih terkait dengan profesi kamu sebagai musisi? Profesi, apa mau bikin album baru, single atau mungkin ngajar?
start. Wih, ini loh. Amin. Jreng. Mau belajar gitu. Aku sebenarnya targetnya sih, karena emang seharusnya tuh album kan selesai tahun kemarin. Cuman karena memang ya itu tadi, selesai banyak project itu, jadi kayak agak project yang di musik aku tuh agak kegeser sedikit. Nah, untuk tahun 2017 ini mau back on track, benar-benar harus kayak fokus di album. Dan ada rencana sebenarnya lanjutin sekolah sih. Masih jadi mau album sama lanjut sekolah. Tapi jadi albumnya kira-kira keluarnya bulan apa ya? Kira-kira apa nih? Soalnya aku timnya soalnya produksi di rumah, dan ini co-producernya nih. Oke. Okay. Nih, ya. Nanti gak akan kemana-mana ya, tetap ngumpul, mau itu urusannya ngerayain tahun baru, kerjaan, ya kan? Lucu ya bikin album sama Ade, bisa berantem kali ya. Tapi kalau sekarang kan jalurnya Sean itu di indie, indie label sekarang. Indie. Itu membawa apa, sesuatu yang baru untuk Sean dalam hal apa? Misalnya lebih bebas, berkreasi atau gimana? Sebenarnya kalau bebas pasti ya, maksudnya kayak mungkin batasannya lebih sedikit lah ya, karena kan memang kita benar-benar kayak deadline-nya kita yang tentuin sendiri, terus konsep apa segala macam kita yang tentuin sendiri. Cuman emang pusingnya kan kalau misalnya waktu pas aku masih di manajemen dan masih di label, mereka yang kayak ngarahin ini segala macam, kita kayak bisa ngikut lah gitu kan. Jadi saya kata kasarnya terima jadi gitu. Okay. Kalau sekarang aku juga mikirin kayak untuk masalah kayak legalnya, apanya, segala macam yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak it's way more complex, tapi lebih seru sih karena lebih banyak untuk di-explore gitu. Tantangannya lebih banyak. Sukses pokoknya buat kemasan. Thank you. Termasuk ngobrol-ngobrolnya. Betul, termasuk album baru dan lanjut sekolahnya tahun depan. Amen. Oke. Okay.